lagi direhabilitasi nih Pak ya. Ini dananya sendiri apa dari desa nih Pak? Dana sendiri. Iya. Kok nggak dari desa Pak? Iya. Nggak ada pengajuan apa Pak? Nggak ada pengajuan belum ini. Belum ada di desa. Ini namanya jembatan apa nih Pak? Jembatan gantung. Jembatan gantung, bukan jembatan goyang. Jembatan gantung, ngegantung alias goyang-goyang. Ini orang bisa pakai motor ke sini Pak? Bisa. Waduh, kalau saya nggak bisa kayaknya nih Pak. Ini buat pakai itu ngunjal gabah. Oh bisa ya, kalau yang udah biasa udah bisa. Udah biasa. Kalau itu jembatan apa Pak? Sama. Sana Pak? Sama. Bisa dilewatin juga? Bisa. Oh. Ini tembusnya kemana kalau ke sini? Kesananya itu ke desa Bojong Tengah, bisa ke Pasir Malang. Oh, kalau itu jembatan permanen berarti Pak? Bukan? Bukan, itu kan Pertamina. Oh, Pertamina. Berarti dari sono ya? Iya, lulus. Kan ada lapang. Oh iya, iya, iya. Itu sama punya kita. Oh. ini kirain direhabilitasi dari desa? Bukan. Bukan, pribadi. Berarti kalau lewat sini bayar enggak? Ya itu kan tergantung kita inisiatif kita ya. Biasanya kan ada yang jaga gitu Pak dari sana atau dari sana enggak ada. Ini kan cuma ada kan petani. Mm-mm. Petani kalau yang lewat dari sana ya itu kan per baunya kalau semusim itu 200.000, 250.000. Tiap musim. Oh, jadi kita itu ambil dari petani gitu. Oh iya iya. Ini kan sekarang kemarin udah pada ngasih-ngasih petani. Iya, benar-benar bagus. Kirain dari bukan, desa, bukan berarti dari inisiatif desa. Para pribadi, petani. Iya, tapi dikelola ke saya. Iya. Pribadi. Oke, terima kasih Pak. Iya, saya iya, mau sama-sama. Mau lihat-lihat ke sana dulu Pak. Silakan. Ini belum kelar Pak. Masih kita tinggal sana, mau ujungnya. Waduh, serem banget kalau naik motor nih Pak. Waduh, jalan kaki juga takut. Waduh. Goyang-goyang, ini namanya jembatan goyang. Mas, serem mas saya. Iya. Jembatan goyang ini. Goyang-goyang nih. Waduh, serem Pak ya. Apa? Lewatnya serem ya. Iya. Apalagi naik motor, nggak bisa saya Pak. Orang sini mah bisa. Iya, kalau orang sini bisa. Nah, kalau saya belum pernah, takut. Kalau ke sono kemana Pak? Apa? Kalau ke sono kemana?
Itu ke Bojong Tengah. Oh, Bojong Tengah. Jauh lagi, Pak? Dekat. Ayo. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, bisa. Bojong Tengah. Tadi kena kasih pasir Malang. Iya. Kasih ini, kasih ke mana. Berarti kalau hujan mah nggak bisa lewat, Pak, ya? Ya, Pak, bisa. Kalau sepeda, kalau motor. Ya, sepeda mah bisa. Jeblok. Tapi kayaknya jarang yang lewat ke sini motor, Pak, ya? Jarang yang lewat, Pak. Bisa, ayo. Bisa. Bawa apa nih, Bu? Padi. Padi. Ini mau ke mana? Enggak, mau lihat ini aja. Mas dari mana? Saya, Pak. Iya. Saya dari Pusaka, Pak. Pusaka? Iya. Tapi waas, Pak, ya. Iya. Suasananya tuh. Bapak lagi ini, benerin ini? Iya. Oh. Ini panjangnya berapa meter, Pak? Ya, nggak tahu. Nggak tahu. Panjang banget, mana goyang-goyang lagi. Iya. Ntar mau lihat sini dulu, Pak. Iya. Udah panen nih. Ini mah sepi, Pak, ya? Apa? Sepi, ya? Jarang yang lewat kayaknya, Pak, ya? Iya, ini nah. Oh, ini. Biasanya mah banyak? Iya, banyak. Iya, ya. Serem. Ya, pemerintah nggak bisa. Oh, harusnya dari dua desa sono sama desa sini. Bersatu. Harusnya gitu. Kan akses penghubung. Oh, mau lihat itu dulu, Pak. Goyang-goyang. Thank you.
jalan kaki aja nggak bisa gua nih. Waduh. Waduh, pusing lewatnya, Pak. Panjang sih, Pak. Panjang. Berapa meter sih, Pak? Dari ujung ke ujung itu 150. 150 meter. Pangkalan ini. Ini kalau sini nggak bisa lewat, lewat mana? Lewat sono, sebelah. Lewat. Oh. Oh, jembatan kayak gini juga? Iya. Idi. Kayak gitu sama. Kirain permanen. Ternyata sama punya kita. Yang sana juga ada satu lagi. Oh iya. Di sana ya, di sebelah selatan. Kan ada tiga jembatan. Jembatan gantung, jembatan goyang. Kampung apa namanya, Pak? Kampung Bongas. Kampung Bongas. Bongas. Ini tembusnya ke itu, ke ujung tengah, Pasir Malang, ke mana? Sana juga Pusaka Ratu bisa. Tapi lewat sana. Lewatnya enggak berani saya. Jalan kaki aja udah pusing. Aduh. Ya biasanya gitu, Bang. Ada dituntun.